Okay, guys, ini adalah pintu rahasia. Kita menuju pintu Doraemon ya. Kita menuju ke Pantai Bias Tugel. Let's go masuk. Hati-hati guys. Nah, let's go. Kita harus sedikit trekking dulu. Jalanannya begini kondisinya. Kalian harus hati-hati karena di sebelah kanan itu jurang, tapi ada temboknya sih. Tapi ya kalau jatuh lumayan juga. Nah, ini aku nggak tahu seberapa jauh kita harus jalan, jadi ikutin terus. Lumayan lah ya, sebelum main air kita cari keringat dulu. Olahraga dulu. Sebagus apa sih Pantai Bias Tugel ini? Kita lihat saja nanti. Untuk kalian yang di sini, ada yang jualan nggak? Kayaknya ada sih, ada tenda-tenda gitu. Tapi lebih baik prepare bawa makanan aja, bawa makanan dan minuman. Oke, tuh udah kelihatan batu-batunya, batu-batu karang, air laut, pasirnya putih guys, ternyata keren. Ini udah mulai turun, tapi dikit doang. Hati-hati ya, barangkali kepleset. Tidak ada air bersih. Oh, nggak ada kamar mandi berarti nih. MCK, no clear water. Oke. Wah. Sini aja ya. Ke sini apa ke situ? Sini aja. Oke, let's go, kita ke kanan. Biar bisa langsung ke pantainya. Oke, aduh. Hati-hati guys. Ada jalanan yang enggak ini, malah narinya yang susah. Kita sudah sampai. Nah, ini pemandangannya, pemandangan laut Bias Tugel. Nah, di sebelah sana tuh pelabuhan pelabuhan Padang Bai. Bagus sih ini. Untuk airnya sendiri sama aja kayak Virgin Beach yang kemarin. Pasirnya putih, airnya bersih bening. Dan terdapat karang-karang juga. Tetap harus hati-hati karena banyak pohon yang berduri ini. Apa sih namanya? Kaktus ya? Yang katanya bisa dimakan itu loh. Itu ngeri banget ya. Ayo kita ke sini yuk. Di sini banyak warung. Terus ada juga tenda-tenda buat berjemur. Ada toilet juga kok tuh. Tapi katanya tadi attentionnya nggak ada air bersih. Gimana sih? Mungkin toilet untuk sekedar ganti baju. Asik sih ini untuk berenang, oke sih. Yuk kita kesini yuk, kita lihat yuk di karang-karang ini ada apa tuh. Wow, ada ikannya. Eh, lihat, tadi kan tuh. Ini bagus loh ikannya tuh. Kecil, bisa lihat gak kalian? Tuh, wow.
keren banget gak sih? Yang untuk berenang di Batu Karangnya itu di sebelah mana ya? Sana kali ya? Ini bagus sih. Pantainya juga belum banyak dikunjungin wisatawan sih ya. Jadi menurut aku kalau kalian ke Karangasem, mau ke arah Tirta Gangga, Bukit Asah, atau Virgin Beach, boleh banget sih mampir ke sini. Dari petunjuknya jelas banget sih. Tinggal di map aja cari Pantai Bias Tugel. Di sini untuk renang, oke. Okay. Banget. Airnya sama sih ya. Ombaknya sama kayak di Virgin Beach, agak-agak nakal dikit gitu, tapi asik sih, Sa. Oke, yuk kita ke sana aja yuk. Kita lihat di sebelah sana ada siput-siput. Di sini banyak kan wisatawannya mancanegara kok. Aku nggak kulihat yang sama kayak aku. Dari tadi yang datang malah bule-bule. Nah, ini pasirnya lembut banget, sumpah bersih banget. Airnya bersih juga. Aku mau lihat di sebelah sana, guys. Itu ada apakah di karang-karangnya? Barangkali ada spot foto yang bagus atau ada yang bisa berenang tanpa harus nyebur ke pantai. Kayak tadi gitu, bikin kolam-kolam sendiri. Kayaknya ikan kelihatan gak sih? Ya. Kayak kemarin tuh. Kok susah banget jalan di pasirnya nih. Ini sih kayaknya ombaknya lebih besar lagi deh daripada kemarin tau yang di Virgin. Ikan? Kenceng banget. Aku yang nggak bisa berenang kayaknya agak-agak takut gitu ya. Apa itu ubur-ubur? Serius? Nah, kita udah sampai di tebing. Pokok tebing Batu Karang di sebelah sini. Yuk. Mau naik. Mau jalan sampai sana ngeliat di batu ini ada apa. Hati-hati ya, teman-teman, untuk yang mau kesini. Ini bagus sih di sini. Jadi di internet itu ada yang aku lihat kayak dia bisa berenang di kolam yang dibikin dari sini, maksudnya terbuat sendiri gitu. Tapi entah di sebelah mana. Atau apakah nunggu sore biar sedikit agak surutan dikit airnya? Ataukah udah ada?
ini kali di sini nih kali ya. Sini kali ya. Mungkin kalau agak airnya udah surut mungkin di sini nih guys. Kali ya, nggak tahu juga. Oh, di sini banyak kepiting. Wah, ikannya banyak banget sih. Nanti kalau ombaknya udah nggak terlalu ini, bagus sih di sini. Kita bisa nggak sampai? Sayang. Yuk, ke sana yuk. Aku masukin handphone ke dulu dong. Yuk. Lanjut. Oh. Okay. Kenapa harus ke tinggi-tinggian sih? Kan bisa ke situ ya. Heran dah. Ini banyak begini nih. Ini dulu kalau di sekolahku dijual segini 1.000. Iya, kelomang namanya. Dulu kan kalau kayak gini dia diwarnain, digambar. Aku nggak ada sih. Aku nggak mau dia guys. Oke, banyak banget nih. Yuk lanjut. Banyak banget tuh. Pas keinjak nanti dia mati tau. Nah, duduk di sini juga asik sih ngelihat deburan ombak. Oh. Oh, udah ke sana lagi. Oke guys, udah ya. Oke guys, aku mau main air dulu, melihat kayaknya di sana nggak ada apa-apa sih, sama aja begini. Jadi untuk kalian yang mau berlibur ke Bali boleh banget nih save Pantai Bias Tugel di list kalian. Jangan lupa komen and subscribe. Bye-bye, guys.